Halo semuanya, balik lagi di channel kesayangan kalian semuanya, Android Let's Play. Kali ini saya main game Katana Maiden Stojinomiko. Gamenya pakai kode gitu. Jadi buat kalian yang pengen main cepet-cepetan, karena kalau download sekarang itu bakalan dikasih kode. Kemungkinan kalau telat enggak gitu ya. Jangan lupa juga buat aktifin notifikasi di channel Android Let's Play agar apa? Agar kalian itu enggak telat gitu. Oke. Di sini ada server gitu. Oke. Dan ini karakter saya ya. Ini karakter yang saya buat tadi. Ini ada 3 pilihan sebenarnya. Tadi pas nge-record error, jadi gua ulang lagi, dan ini keren banget karakternya, mirip Hatsune Miku, langsung aja di oke. Ada 3 karakter ya. 3 karakter dan berapa job tadi itu. Oke, di sini masih gue pejet loh, tapi dia nggak mau tuh. Oh, di ini. Oke. Maju ke depan. Nice. Jurus. Oh, tadi itu pas gua main tuh anu, ada agak error gitu, nggak keluar monsternya. Nice. Pingnya 20 sih. Wop. Tapi kok nggak mukul-mukulnya nggak ada suaranya ya? Tak kerasin ya. Kerasin, dan gua juga ngomongnya lebih keras lagi harusnya. Oke, okay. Wow, ini gabung-gabungan ini monster-monsternya, tapi ini nggak bunyi sama sekali nih. Apa ngebug di beberapa HP? Tuh, shadownya juga hilang bro. Karena ini masih beta, jadi masih banyak kesalahan sepertinya di scriptnya. Untuk beberapa HP nggak support. Apa ini? Oh, berubah. Wow, jadi Iron Man. Oh, enggak man juga sih. Ini kan cewek ya. Hop. Stojinomiko. Gua gak ngerti nih ceritanya kayak gimana, soalnya gua nggak ngikutin Stojinomiko. So, yang penting ini keren lah. Ciu. Lumayan oke okay ya buat game baru ya. Mantap. Tapi sepertinya kalau sama Honkai Impact lebih bagusan Honkai Impact sepertinya ya. Gua nggak ngerti, belum ngerti. Seperti ini aja, 3D. 3D movement. Oke, okay, dan di sini ada oke. Wow, ini karakter gua mantap sekali. Terus di sini harusnya ada setting gitu. Ada setting nggak ya? Penasaran banget sama game-game seperti ini. Ada setting harusnya. Oh, performance. Apa ini? Ini di HP saya atau nggak tahu. Di semua HP juga kayak gitu. Nggak ngerti. Oke, langsung aja kita coba lagi buat bermain game ini. Oke. Soalnya sih Snapdragon 855 ini emang masih baru. Jadi banyak game atau softwarenya juga, software HP-nya juga belum diupdate banget ya, karena baru rilis kemarin-kemarin sih. Oke. Dan gamenya kelihatan banget ini tes banget ya, jadi kelihatan banget kalau ini tes. Banyak banget yang masih kayak masih kaku atau wagu banget lah. Oke. Oh, pingnya jelek banget. Tulisannya itu 20 ms, tapi pingnya aslinya jelek. Dan ini aneh banget sih. Di pas battlenya ini nggak ada suara hitnya, kayak plak 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 gitu, nggak ada. Padahal aslinya lumayan juga nih. Kalau dari segi monsternya ini malah lebih keren daripada Honkai Impact ya. Namanya juga masih beta, jadi masih wah. Kalau dari battlenya lebih bagus Honkai Impact sebenarnya nih kayaknya nih.
dan dari keluasan ya. Soalnya Honkai Impact juga udah lama banget rilis, sedangkan ini baru beta, belum rilis, dan ini baru beta pertama kali sih gue mainnya. Belum pernah sama sekali ini main. Oke. Skip-skip aja ya, soalnya ceritanya juga Chinese gitu. Emang game-game sekarang tuh yang bikin itu Chinese ya. Soalnya nggak tahu kenapa ini orang Chinese emang bener-bener kompeten kayaknya bikin gamenya nih. Mantep soalnya. Bahkan apa namanya kemarin itu NetEase ya. NetEase Tencent itu perusahaan monster semuanya itu. Oh. Game kalau pada rilisan NetEase, Net apa nama sama Tencent, waduh. Hype-nya minta ampun gak tuh. Yang belum rilis-rilis tuh Diablo tuh. Diablo nggak tahu tuh jadi rilis apa nggak tuh. Betanya aja nggak ngerasain gua. Oke. Ini ada skillnya. Coba skillnya kayak gimana? Tuh kan. Masa nggak ada geblok-geblokannya, suaranya gitu. Jadi cuman musik doang ini. Batuk anjir. Sangat-sangat apa namanya? Wagu ini. Wagu ya. Oke. Battle lagi nih sepertinya nih. Oh, oke. Banyak banget darahnya dari tadi kalau ngelawan ano musuh. Oh, ini ada suaranya ini, cuman pelan banget. Oh, ini ada suaranya ini, tapi pelan banget ya. Kenapa ini suaranya pelan banget ini? Wah, ini suaranya terlalu pelan ya. Nggak tahu kenapa itu. Waduh, ini lawan bos ya, tapi kok suaranya pelan. Mukul-mukulnya tuh pelan banget rasanya gitu loh. Coba-coba lagi. Sepertinya ini suaranya ini. Coba ya. Sepertinya ini suaranya tuh tadi tuh. Oke. Coba kita mukul-mukul nanti. Oke, ini sudah di tempat yang malam banget. Skip lagi. Oh, dapat gacha itu kayaknya. Oh, bukan apa gacha ya? Oke. Coba. Ada suaranya apa enggak nih? Bisa zoom in. Oh, enggak bisa di zoom in, zoom out loh. Oh, ada suaranya nih. Suaranya tadi kurang keras, bro. Nice. Itu dari gamenya loh. Nyetingnya kayak gitu kan, lucu banget developernya, bro. Oke. Wow. Ini bisa ganti-ganti ya. Oh, bisa ganti-ganti tapi nggak ada shadow-nya kalau yang ini nih.
lucu banget ya. Kayak kaku banget gitu. Oke. Tapi lumayan sih buat dicoba kalau ada yang pengen nyoba. Apalagi pamer sama teman-teman Facebook biasanya. Oke. Yang sukanya pamer sama teman-teman Facebook cocok sih kayaknya sih. Oke. Aduh, jangan bilang ini ngambil-ngambil barang 5 kali. Waduh, parah. Ini ngambil barang 5 kali. Searching kayak gini 5 kali. Waduh. Oke. Oke, thanks for watching. Karena ini masih beta, banyak banget kekurangan dari gamenya. Thanks for watching. Jangan lupa buat subscribe. Dan bye-bye.